Okay, lads, gentlemen, ya. Yeah. Jadi hari ini gue bakal nge-review rokok yang sebelumnya udah gue pernah review juga. Itu ini rokok yang waktu dulu gue bilang tuh enak banget, tapi ternyata setelah gue coba-coba lagi ya. Waktu gue bilang lebih enak daripada Super menurut gue, tapi setelah gue coba-coba lagi emang enak. Tapi ya nggak di atas Super. Waktu mungkin gue kebawa suasana karena ini mungkin perlunya review tuh kayak kalau first impression tuh kita terbawa gitu ya. Ya. Jadi ini sekarang pas banget momennya. Gue habis makan kan, kayak lu tau lah kalau orang habis makan ngerokok tuh kayak enak banget gitu kan. Nah sekarang pas nih momennya. Dan sekarang gue bakal nge-review ini jarum coklat. Dan lagi-lagi gue dapet yang bapak-bapak sama anaknya. Tuh lihat bapak-bapak sama anaknya lagi. Pertama gue mau bahas adalah desain bungkusnya. Oh iya, btw gue yang filter, gue suka yang kretek, bukannya gue gak suka yang kretek tuh gue suka. Emang karena yang kretek tuh enak juga ya. Cuman gue gak sukanya tuh kalau rok kretek apapun, gue gak suka kalau dia masuk di mulut terus ada kayak cengkeh-cengkeh, tembakau-tembakaunya tuh masuk mulut tuh rada gak nyaman bagi gue ya. Kayak nanti ada yang masuk gitu terus nyangkut-nyangkut di bibir, di gigi lah, apa segala tuh gue kurang suka. Kayak apalah gitu pokoknya. Lu gue mau ngomong sesuatu yang jorok tapi nanti lu ngira gue macam-macam lagi kan. Nah gitu, langsung aja kita bahas di bungkusnya. Bungkusnya biasa aja sih, nggak sekeren yang retro. Kalau yang retro kan keren banget ya bungkusnya. Ini biasa aja, dia nggak sehebat itu. Cuman di sininya kayak rada coklat keemasan, terus ada kayak gambar daun-daunnya gitu di sini. Belakangnya juga sama, terus ada tulisan apa Anugerah Alam Indonesia jarum coklat filter gitu. Kalau pokoknya kalau anak-anak bapaknya ini kan ini headliner lah, semua juga pakai begitu kan. Anak-anak bapaknya pasti tulisannya merokok dekat anak-anak berbahaya bagi mereka. Dulu gue pernah beli rokok apa yang kemarin ya, Bohem kalau nggak salah. Yang Bohem tuh kemarin gue beli, terus udah gitu gue ini kan gue beli, terus gue mau ngerokok di depan Indomaretnya. Baru gue buka set-set plastiknya apa segala, anjir tuh ada anak-anak lari-lari gitu kan. Kayak oh aduh, gue akhirnya. Dan gue kebetulan waktu itu dapatnya yang anak-anak merokok banget, pokoknya yang merokok dekat anak-anak juga bahaya gitu. Gue dapet yang gitu juga, terus kayak gue sadar nih, gue di sini sebagai role model mereka, nggak juga sebenarnya, cuma gue nggak ngerokok lah dekat mereka. Akhirnya gue ngerokok sambil di jalan aja gitu kan. Nah selanjutnya yang bakal gue bahas, bungkus udah dalamnya dia standar jarum lah ya, ada foilnya gini, terus ada kayak lambang jarumnya gitu. Nah terus udah gitu juga apa namanya, biasa aja sih dalamnya. Dan harganya di sini tulisannya 12.000 per 12 batang. Gue belinya nggak jauh dari itu lah, 13.000 sekian atau 13.5 apa, kayak nggak nyampe 14.000 deh gue sih. Nah langsung aja kita bahas batang dalamnya. Dalamnya dia panjang, gue suka panjang, maaf sorry for my tremor. Nah ini dia biasanya panjang. Sudah gitu ininya dia filternya segini gitu, pendek ya, enggak sih nggak pendek, cuman maksud gue ini bagus segini pendek, nggak kepanjangan, jadi nggak makan badan rokoknya gitu kan. Kalau makan banyak rokok yang filternya makan badan rokoknya jadi kelihatan panjang, padahal sebenarnya nggak panjang, padahal sebenarnya cuman filternya doang panjang gitu kan. Itu gue kesel banget sama rokok-rokok yang kayak gitu. Nah and next itu gue bakal bahas, gue belum nyalain lampu jadi kayak terlalu kelihatan gitu. Nah dan next gue ini nyalain, gue belum nyalain lampu mandi. Nah next up itu gue bakal bahas ininya, apa namanya tuh, rasanya, baunya dulu. Kita coba endus-endus. Oh gue gini-gini aja. Kayak lu kalau pernah belajar kimia tuh di lab tuh, kalau lu begini-begini kalau misalnya itu nggak boleh langsung dicium, jadi harus gini. Ini lu gini-gini aja tuh udah berasa bau coklatnya, berasa banget, gila. Oke, gue coba. Gila. Tarikan pertama, dan ini gue udah buka bungkusnya lama, terus gue lupa kalau gue udah beli ini. Gue beli buat review, cuman gue lupa kalau gue beli ini. Nah terus akhirnya gue tadi lagi nyari-nyari rokok, gue pengen review, terus oh iya gue kan belum review ini ya. Terus gue pernah, tapi kan itu yang video yang dulu, udah lupakan saja lah ya. Gue gak mau throwback-throwback gitu. Gitu. Ini masa saya. Iya. Jadi rasanya tuh berasa coklat dan filter gitu. Maksudnya kayak rokok subkelas filter full flavor. Nah gitu. Jadi yang berasa keras, terus udah gitu rasanya penuh, manis, cengkehnya berasa banget. Nah ini, rokok ini tuh ya satu tingkat lah di bawah Super, atau mungkin setara, tapi enakan Super gitu kalau menurut gue. Gue bingung sih apalagi yang mau gue sampein. Kayaknya gue rasa udah semua gue sampein ya. Oke
dia enak. Dia tarikannya tuh nggak berat, tapi nggak enteng. Eh, berat sih, maksudnya cenderung berat, tapi nggak terlalu berat yang sampai lo harus berasa ke jantung lo nusuk banget gitu, di paru-paru lo berat langsung gitu, enggak. Ya cuman berat, cuman enak lah gitu, maksudnya tuh enak gitu untuk dibawa, untuk jalan-jalan sambil lu ngerokok tuh enak, pas gitu. Apalagi lu habis makan, terus ngerokok gini tuh enak banget gitu kan. Oke, langsung aja gue kasih nilai. Ya, jarum coklat filter itu 8,8. Kalau untuk yang kretek gue udah pernah nyoba dan rasanya gak jauh beda, karena yang tadi gue bilang kreteknya itu masuk-masuk ke mulut dan gue kurang suka. Ya tapi sebenarnya sih selain itu ya enak juga. Oke, dari situ aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salut. Oke, mungkin beberapa dari lu ada yang nanya. Enggak sih, enggak ada yang nanya sebenarnya. Gue cuma kegeeran doang. Salut itu apa? Salut itu gue juga gak tahu. Pokoknya bahasa Itali dan gue sering nonton-nonton itu. Kayaknya artinya terima kasih deh. Atau God bless you, atau health, sehat selalu gitu, oke? Okay? Dan sekali lagi, salut.